Bismillah, ketika kita sudah menargetkan untuk mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadhan InsyaAllah misalnya 3 kali khatam Apakah boleh jika hanya membaca ayatnya saja tanpa membaca terjemahannya Karena ingin mengejar target dan yang mana lebih afdal uh, Jawabannya boleh, bahkan sangat bagus Makin banyak khatamnya makin bagus Subhanallah, disebutkan bahawa Imam Syafi'i Rahimahullah di bulan Ramadhan Bisa sampai 60 kali khatam Subhanallah. Itu sudah termasuk dibaca di dalam dan di luar solat. Jadi solatnya solat yang panjang. Jadi ini kebiasaan para ulama salaf dahulu. Ya. Dan membacanya dengan berusaha memahaminya itu juga penting. Jadi harus dibagi waktu. Ini bukan untuk dipertentangkan, tapi dibagi waktu. Misalkan habis solat baca Al-Quran dulu, kemudian setelah itu buka tafsirnya. Dan saya sarankan jangan hanya membaca terjemahannya saja, tapi baca juga tafsirnya. Di antara tafsir yang mudah dipahami dan ringan serta sangat bagus adalah Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan yang ditulis oleh Asyikh Abdul rahman bin Nasir asyik rahimahullah atau diringkas menjadi tafsir as -Siddi. Kalau mau yang lebih luas adalah tafsir Ibnu Kathir. Jadi dibagi waktu antara membaca Al-Quran berusaha menghatamkan sebanyak-banyaknya dan juga menghafalnya dan juga mempelajari tafsirnya ya yeah. wallahu a'lam